Bukan iklan coklat, bukan juga karena aku lagi mau membahas tentang drama Koreanya, tapi di video kali ini aku akan bikin satu menu resep yang berbahan dasar coklat. Yap, ini adalah nama coklat, jadi tuh namanya ya nama coklat gitu ya. Ini salah satu coklat yang asalnya itu dari Jepang. Aku tahu awalnya itu dari salah satu drama Korea yang judulnya Strong Woman Do Bong Soon. Tadi ada cuplikannya di awal video. Aku tahu ketika pertama kali pemeran utamanya itu lagi makan coklat ini, seketika aku ngiler dan langsung cari tahu tuh ada nggak ya yang jual coklat ini di Jakarta atau di Indonesia gitu. Sampai akhirnya aku tahu ternyata ada yang jual coklat ini di Jakarta di salah satu store di sebuah mall gitu ya. Dan harganya itu kisaran antara 200 sampai 600 ribuan. Wow, lumayan mahal ya untuk ukuran coklat. Tapi mungkin bagi sebagian orang dan mungkin bagi teman-teman yang lagi nonton video ini dan pernah cobain nama coklat, bisa setuju sama aku kalau coklat ini rasanya tuh sesuai dengan harganya. Jadi coklat ini tuh ketika masuk mulut, buat pecinta coklat khususnya pasti bisa langsung bedain kalau coklat ini benar-benar kasih rasa yang mewah banget. Benar-benar ini tuh coklat yang ketika baru masuk mulut aja kita bisa langsung tahu kalau bahan-bahannya itu pakai premium quality. Tapi di video kali ini aku akan bikin versi ekonomisnya yang jelas lebih murah kalau bikin sendiri. Sebelum lanjut ke video selanjutnya, aku mau sedikit kasih info. Untuk bahan-bahan lebih lengkap dari video ini bisa juga kamu cek di kolom deskripsi ya. Caranya seperti ini. Dan jangan lupa pastikan kamu sudah klik tombol subscribe, like, comment, and share jika kamu merasa video ini bermanfaat. Psst, sekaligus bantu aku supaya makin semangat untuk upload konten YouTube selanjutnya. Terima kasih. Oke deh kalau gitu sekarang kita lanjut. Ini dia bahan yang aku pakai. Di sini ada Delphi Dairy Milk Chocolate. Aku pakai 155 gram, which is semuanya aku pakai ya. Tapi kalau teman-teman mau ganti dengan coklat dari brand apapun, it's okay, asalkan dairy milk dan juga gak ada kacang-kacangannya. Jadi pure coklat aja. Terus lanjut di sini ada dark compound coklat. Aku pakai dari Colata. Di sini aku cuma pakai 155 gram aja. Oke, bandingannya 1 banding 1 ya sama dairy milk. Terus lanjut di sini ada unsalted butter. Aku cuma pakai 10 gram. Lalu susu kental manis 1,5 sendok makan. Di sini rasa vanila. Oke. Cocoa powder aku pakai 1 kotak ukuran kecil yang 45 gram. Dan yang terakhir di sini ada whipped cream cair. Aku pakai nggak semuanya. Di sini aku cuma pakai 155 ml. Oke deh, ini dia bahan-bahannya. Kalau gitu sekarang kita langsung aja lanjut ke step selanjutnya. Pertama-tama di sini aku siapin dulu untuk dark compound coklatnya. Karena aku cuma butuh 155 gram, jadi di sini akan aku potong dulu, aku bagi ya seperti ini. Kalau teman-teman gak punya timbangan, boleh ngikutin aku potongannya itu jadi 6 kotak plus sedikit banget diambil secuil ya kayak gini. Terus langsung aku potong-potong tipis, aku perkecil. Tujuannya supaya memudahkan ketika nanti mulai dilelehkan untuk coklat-coklat ini. Oke. Karena untuk dark compound coklat ini dari teksturnya aja tuh udah keras banget, makanya wajib banget untuk teman-teman potong-potong seperti ini terlebih dahulu sebelum dilelehkan ya, supaya ketika ngelelehinnya juga jadi lebih gampang. Oke, kalau semuanya sudah dipotong-potong kecil seperti ini, sekarang lanjut akan aku pindahkan ke dalam mixing bowl. Ini tuh untuk mencampur coklat yang dairy milknya juga. Oke, kalau udah dipindahin, sekarang lanjut lagi akan aku masukkan untuk dairy milknya. Oke. Untuk
Dairy Milk Chocolate karena aku akan pakai 155 gram, which is semuanya. Jadi akan langsung aja aku masukin ke dalam wadah bergabung dengan dark compound coklat. Tapi di sini nggak perlu aku potong-potong pakai pisau karena teksturnya lebih tipis daripada dark compound coklat. Jadi aku cukup potek-potekin pakai tangan aja seperti ini. Oke. Oh iya, di sini aku juga mau sedikit ngingetin untuk komposisi antara dairy milk chocolate, dark compound chocolate, dan juga whipped cream cair, itu komposisinya 1:1. Jadi kalau misalkan teman-teman pakai coklatnya itu 155 gram, jadi disesuaikan aja, semuanya harus sama perbandingannya 155 satu sama lain. Begitu juga kalau misalkan coklatnya mau dinaikin takarannya menjadi 200 gram, jangan lupa sesuaikan juga dengan whipped cream cairnya, berarti harus naik menjadi 200 ml. Oke, selanjutnya di sini aku masukin unsalted butter. Di sini aku pakai 10 gram. Tapi kalau nggak punya unsalted butter, ini boleh diganti dengan mentega ya. Pakainya kurang lebih 1 sendok teh aja. Terus dilanjut aku masukin juga susu kental manis ya, 1,5 sendok makan. Oke, kalau sudah seperti ini boleh disisihkan dulu. Untuk kemudian akan aku lanjutkan untuk merebus whipped cream cairnya terlebih dahulu. Tapi sebelum direbus untuk whipped cream cair, di sini mau aku kasih lihat untuk penakarannya aku cuma pakai 155 ml ya, kurang lebih segini ya. Kelihatan enggak? Sekarang langsung kita lanjut untuk whipped cream cair yang tadi udah ditakar. Akan aku panaskan di panci kecil ya. Di sini akan aku rebus, tapi nggak sampai mendidih banget yang ngegolak gitu. Di sini hanya akan aku panasin sampai teksturnya itu menjadi gelembung-gelembung kecil di bagian pinggirannya, atau disebutnya simmering ya kalau kayak gini tuh. Oke, akan aku panaskan untuk whipped cream cairnya sampai kayak gini ya. Bisa dilihat ya, ada gelembung-gelembung kecil di pinggiran pancinya. Oke, kalau udah dirasa cukup, boleh langsung diangkat dan langsung aja kita tuang di campuran coklat yang tadi udah kita cacah halus ya. Oke, langsung aja diaduk seperti ini. Jadi untuk coklat-coklat yang tadi itu tuh bisa langsung meleleh seketika ketika ketemu sama whipped cream cair yang tadi udah dipanaskan. Tapi kalau dirasa masih ada coklat yang bergerindil atau susah untuk dicairkan, boleh ditim sebentar aja di air panas ya. Mangkoknya itu ditaruh di atas air panas sebentar aja, terus langsung dilanjut aduknya sampai benar-benar rata. Oke, kalau udah dirasa rata untuk adonan coklat yang tadi, boleh langsung dituang ke dalam cetakan. Di sini aku pakai cetakan brownies yang sebelumnya udah aku lapisin pakai baking paper atau kertas untuk baking gitu ya, supaya nanti memudahkan ketika akan diangkat dari cetakan. Oke, dituang seperti ini, terus langsung bisa dilihat ya, udah kayak gini. Boleh ditaruh di kulkas. Tapi sebelum ditaruh kulkas, baiknya untuk bagian atasnya ditutup terlebih dahulu. Di sini aku pakai plastik wrapping. Tapi kalau teman-teman nggak punya plastik wrapping, boleh diganti sama apapun. Pokoknya tujuannya itu untuk nutupin bagian atas dari coklatnya supaya nggak kemasukan seperti air ataupun aroma-aroma yang biasanya membandel ada di dalam kulkas gitu ya. Oke, aku masukkan freezer minimal 4 jam aja cukup. Oke, pokoknya sampai teksturnya itu keras. Sembari dimasukkan ke dalam freezer, di sini aku siapkan untuk pisau, tisu, cocoa powder, dan juga air panas. Ini tuh tujuannya untuk memudahkan ketika nanti memotong coklatnya. Oke, sekarang ini adalah coklat yang sebelumnya udah aku masukkan freezer minimal 4 jam ya. Boleh langsung dikeluarkan dari loyang kalau teksturnya udah mengeras seperti itu, seperti tadi ya. Oke, langsung aja aku keluarkan. Dan di sini akan aku mulai untuk potong-potong. Untuk memotongnya, karena ini teksturnya itu padat dan lumayan keras, jadi untuk memudahkan pisaunya sebelum memotong, akan aku celupin dulu ke air panas dan aku elap supaya nggak basah ya.
Kalau pisaunya udah anget-anget, baru deh dipakai buat motong coklat-coklatnya seperti ini. Ini tuh teknik kayak gini terasa bakal lebih mudah ya, daripada pisaunya nggak dipanasin terlebih dahulu. Dan kalau dirasa pisaunya itu udah mulai agak seret untuk motong coklatnya, boleh diulangi lagi. Diulangin berkali-kali juga nggak masalah ya. Pokoknya dicelupin aja ke air panas dan langsung dielap pisaunya supaya nggak basah. Baru dipakai untuk memotong coklatnya. Pokoknya dikira-kira aja, pasti teman-teman juga bisa ngerasain ketika udah mulai agak seret pisaunya, baru langsung diulangi lagi caranya dengan mencelupkan ke air panas, kemudian dielap menggunakan tisu atau menggunakan lap bersih, gitu ya. Oh iya, untuk ukuran pemotongannya di sini aku potong menjadi kotak-kotak kecil. Walaupun aku juga ngeh ya, di sini aku motongnya nggak beraturan, ada yang kecil, ada yang lumayan agak sedikit besar gitu kan. Tapi karena hanya untuk dikonsumsi pribadi, aku nggak terlalu permasalahin mengenai ukurannya. Tapi kalau teman-teman mau menjadikan nama coklat ala-ala ini sebagai ide berjualan, bisa banget. Dan kalau bisa sih nanti untuk mengukurnya itu menggunakan penggaris ya, jadi benar-benar dihitung dari mulai ketebalannya ataupun panjang dan juga lebarnya. Oke, kalau udah dipotong-potong seperti tadi, sekarang lanjut akan aku taburkan menggunakan saringan gitu ya, aku ayak untuk cocoa powdernya di sini. Seperti ini tuh tujuannya selain supaya coklat-coklatnya itu gak menempel satu sama lain, dengan ditaburi cocoa powder seperti ini juga membuat rasa dari nama coklat ini menjadi lebih spesial banget atau lebih mewah gitu ya. Jadi kalau boleh aku kasih gambaran, pertama kali masuk ke dalam mulut yang dirasain pertama kali untuk coklat ini adalah rasa pahit khas coklat asli gitu ya. Tapi semakin kamu kunyah atau semakin digigit, itu tuh rasanya akan berubah menjadi mewah banget dan lumer banget di mulut. Seriusan deh, ini tuh seenak itu. Oke, sekarang lanjut lagi untuk coklat-coklat yang tadi udah aku potong dan udah aku taburi cocoa powder. Sekarang akan lanjut aku lapisi lagi menggunakan cocoa powder dan aku bentuk ya menjadi seperti permen sugus. Jadi aku sedikit pipihkan dan aku tekan-tekan bagian pinggirannya supaya menjadi kotak yang bagus. Oke. Terus kemudian aku plating ya. Ini optional aja, kalau teman-teman gak mau ribet, cukup ditaburin cocoa powder seperti tadi juga udah selesai, bisa langsung dimakan dan ditaruh kulkas gitu ya. Tapi karena di sini aku pengen lebih estetik, jadinya aku bentuk lagi pakai tangan kayak gini, oke? Oh iya, untuk saran penyimpanannya, untuk coklat-coklat ini tuh bisa bertahan kurang lebih 1 bulan dengan catatan dimasukkan ke dalam kulkas, ke chillernya aja ya, nggak perlu sampai ke freezer, oke? Okay? Sedangkan untuk di suhu ruang bisa bertahan kurang lebih 12 jam. Dan saran aku sih kalau mau makan, enaknya itu ditaruh di chiller dulu, baru dimakan. Karena itu nanti akan ada perbedaan dari segi tekstur. Kalau dia sebelum dimakan disimpan dulu di chiller, nanti teksturnya itu akan lebih padat. Jadi ketika dimakan pertama kali digigit gitu ya, dia teksturnya itu padat, tapi ketika dikunyah dia tuh benar-benar lumer, nyatu banget sama dinding-dinding mulut gitu ya. Bisa dibayangin gak sih? Sedangkan kalau dia kelamaan di suhu ruang, nanti tuh teksturnya akan cuwi-cuwi gitu, seperti lagi makan dodol. Kalau teman-teman pernah makan dodol pasti bisa kebayang lah ya, makan coklat tapi teksturnya itu kayak dodol. Duh, gimana tuh? Enak banget kan? Oke, ini semuanya udah aku bentuk dan sekarang lagi aku tambahin lagi untuk taburan cocoa powder di atasnya. Dan sekarang akan aku kasih lihat tekstur bagian dalamnya ketika udah aku gigit. Nah, kayak gini, ini tuh adalah tekstur ketika udah kelamaan di suhu ruang. Jadi dia cuwi-cuwi gitu loh, kayak dodol. Ya, wala, ini dia nama coklat ala aku. Teman-teman yang suka coklat atau penggila coklat, aku saranin banget cobain deh nama coklat yang satu ini. Akhir kata aku mau bilang, selamat mencoba di rumah.